selamat datang kembali di channel Jalan Yu. Di video kali ini, tim Jalan Yu lagi ada di tempat wisata yang sangat populer di Jakarta, yaitu Taman Margasatwa Ragunan. Taman Margasatwa Ragunan ini menjadi tempat favorit warga Jakarta dan sekitarnya lantaran tiket masuknya yang sangat terjangkau. Selain itu, para orang tua juga bisa mengedukasi anak-anaknya mengenai satwa yang ada di Ragunan ini. Sampai video ini ditayangkan, pihak Kebun Binatang Ragunan mewajibkan untuk pengunjung mendaftar online H-1 sebelum kunjungan. Buat kalian yang belum daftar online, kalian dipastikan tidak diperbolehkan masuk oleh petugas Taman Margasatwa Ragunan ini. Dan juga, para orang tua sudah diwajibkan melakukan vaksin. Untuk link pendaftarannya akan kami sertakan di deskripsi ya. Oh iya, untuk anak 12 tahun ke bawah tetap bisa masuk ke Taman Margasatwa Ragunan ini. Tetapi syaratnya seperti tadi, orang tua wajib sudah melakukan vaksin. Dan untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu akan diberlakukan ganjil genap sesuai nomor plat kendaraan yang dibawa oleh pengunjung. Taman Margasatwa Ragunan ini buka dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu, mulai pukul 7 pagi sampai 14.30 siang. Untuk tiket masuknya sangat terjangkau. Orang dewasa dipatok tarif Rp4.000 per orang, sedangkan untuk anak-anak Rp3.000 per orang. Untuk parkir kendaraan, sepeda motor diberi tarif Rp3.000 per hari, sedangkan untuk mobil dipatok harga parkir sebesar Rp6.000 per hari. Oh iya, untuk masuk ke Taman Margasatwa Ragunan atau Kebun Binatang Ragunan ini, kalian diwajibkan memakai kartu J-Card. Jika kalian belum mempunyai kartu tersebut, kalian bisa membeli di loket yang ada di pintu masuk Ragunan. Harganya Rp35.000 termasuk saldo Rp20.000 yang bisa digunakan untuk tiket masuk maupun parkir kendaraan. Bagi kalian yang ingin mengelilingi Kebun Binatang Ragunan ini dengan sepeda, di sini disediakan penyewaan sepeda. Untuk sepeda tunggal diberi tarif Rp10.000, sedangkan untuk sepeda ganda diberi tarif Rp15.000. Sekarang kita coba lihat yuk, ada apa aja sih satwa yang ada di Ragunan ini?
Buat kalian yang tidak membawa bekal makanan dari rumah, kalian tidak perlu khawatir. Karena di sini terdapat banyak warung makan yang menyediakan aneka makanan dengan harga yang terjangkau. Harganya mulai 10 ribuan rupiah aja kok. Ini adalah danau yang ada di dalam Taman Margasatwa Ragunan. Tempat ini cocok banget buat foto-foto bersama teman atau keluarga. Mohon maaf banget ya, karena kondisi hujan yang sangat deras, kami tidak bisa eksplorasi lebih banyak untuk satwa yang ada di Ragunan ini. Jadi sekian dulu ya untuk video kali ini, sampai ketemu di video Jalan Yuk berikutnya. Jangan lupa untuk komen, subscribe, dan share video ini ya.